Ada 9 box yang belum kita bongkar. Kira-kira ada burung apa saja? Simak terus videonya sampai habis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sonan Kicau. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran di segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lagi beres-beres. Sebelum kios dibuka, seperti biasa pagi hari kita beres-beres dulu untuk kebersihan kandang, dan juga kita berikan sarapan pagi untuk burung-burung yang ada di ombyokan. Oh ya, buat teman-teman yang masih bingung lokasinya, ini patokannya di seberang masjid ya. Bisa terlihat ini Masjid Al-Mukorobin yang berlokasi di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masuk area Kampung Mede. Ini masjidnya ya teman-teman. Dan di seberangnya lagi ada baso ya, di ruko ini ada spanduknya baso ya. Jadi itu patokan paling gampangnya ya teman-teman. Di seberang ada kios baso dan sebelah kanannya ada Masjid Al-Mukorobin. Ya, beginilah aktivitas kita pada pagi hari sebelum kios dibuka. Kita harus merapikan semuanya dulu, kita bersihkan, kita sapu dan dipel. Juga kita berikan pakan-pakan untuk burung yang ada di kios. Jadi di sini kita menjaga kebersihan, tentunya biar teman-teman kicau yang mantau lebih nyaman ya. Saya absen dulu burung-burung yang semalam baru dibongkar. Ini ada burung perucukan. Di bawah lagi ada lagi perucukan. Di bagian bawah lagi ada masih burung perucukan. Nah, di bawahnya lagi anakan ayam warna-warni ya teman-teman. Untuk burung perucukan Sumatera masih ada promo besar-besaran. Dibandol dengan harga satuan yang mulus 30.000, yang bondol 20.000, grosir 17.000, dan untuk cover box 15.000. Silakan merapat untuk teman-teman ropel mania. Masih promo besar-besaran untuk perucukan Sumatera. Semalam baru datang lagi perucukan Sumatera, kemarin sudah banyak yang borong. Untuk promo besar-besarannya silahkan diborong lagi buat teman-teman kios atau teman-teman ropelmannya yang mau cetak perucukannya. Di sebelah sini ada burung emprit. Untuk burung emprit nanti harganya bisa chat langsung atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Ya, kita bersihkan semua untuk tatakan burung yang ada di kios. Ya, jadi seperti inilah ya aktivitas pagi hari di kios Raga Jaya Mede. Oh, burung-burungnya lagi melimpah, semalam baru datang dan sebagian juga belum dibongkar. Nanti kita cek burung apa saja yang belum dibongkar. Oke, kita lanjut lagi burung-burung yang turun tadi malam. Ini ada burung gelatik, gelatik batu. Untuk gelatik batu harga satuan atau ecer dibanderol dengan harga 35.000. Untuk harga grosirnya 25.000 dan untuk overboxnya 21.000. Oke, kita lanjut lagi di urutan kedua. Ada burung siri-siri ya. Ini untuk siri-siri
turun 20 ekor. Silakan merapat buat teman-teman yang mau rawat siri-siri. Untuk pemesanan silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Buat teman-teman yang jauh bisa kita kirim-kirim, atau bisa kunjungi langsung di kios Raga Jaya Mede yang beralamat di Jalan K. Haji Mas Mansur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tepatnya di depan Masjid Al-Mukorobin. Untuk harga siri-siri nanti teman-teman bisa chat langsung ke bosnya, karena saya belum tahu untuk harga burung siri-siri ya, karena baru bongkar semalam saya belum dikasih tahu untuk harga-harganya. Tadi tidak ketemu sama bos kiosnya. Ya, kita lanjutkan lagi ke burung-burung yang lain. Di sebelah kiri masih ada burung terucukan. Terucukan sangat melimpah pada pagi hari ini ya. Silakan buat teman-teman kicau merapat di kios Raga CMD, karena burung terucukan masih di promo besar-besaran. Kita lanjutkan lagi, geser ke sebelah kiri ada burung gelatik. Burung gelatik juga melimpah pada pagi hari ini, semalam dibongkar 300 ekor. Lanjut ke bagian bawah, di bawah burung gelatik batu ada ciblek semi. Cisem juga baru turun semalam ya teman-teman, ini baru dibongkar. Untuk ciblek semi atau cisem ini dibanderol dengan harga ecer atau satuan 35.000. Untuk harga grosirannya 25.000 dan untuk overboxnya 20.000. Silakan buat teman-teman yang mau rawat ciblek seminya. Geser lagi di sebelah kanan ciblek semi ada burung perenjak kelawu atau burung perenjak atas ya teman-teman. Untuk burung perenjak atas ini lumayan banyak pengiriman semalam, jadi sebagian baru kita bongkar dan sebagian lagi belum kita bongkar. Untuk burung cikrak daun juga masih ada beberapa ya, kita campurkan dengan burung perenjak teman-teman. Kita lanjutkan lagi di bagian kandang kotak atau kandang sekat. Di sini ada kacer. Ya, untuk kacer tinggal beberapa ekor. Silakan buat teman-teman kacer merapat di kios Raga Jaya Mede. Untuk kacer dibanderol dengan harga mulai dari 150.000. Silakan buat teman-teman yang minat merawat kacer, ini kacer trotolan, bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Kita geser lagi ke bagian bawah, masih ada burung kacer. Ini tinggal berapa ekor ya, di bagian atas dan bawah saja. Kita lanjut lagi ke bawah lagi, ada burung perenjak. Ini burung perenjak yang sebagian kita bongkar semalam ya teman-teman. Untuk burung perenjak, perenjak atas, harga satuan atau eceran dibanderol dengan harga 30.000. Untuk harga grosirannya dibanderol dengan harga 17.000 dan untuk overbox dibanderol dengan harga 15.000. Lanjut lagi, kita geser ke sebelah kiri burung perenjak. Di sini ada burung pentet. Untuk pentet harganya bervariasi ya teman-teman. Untuk harga burung pentet yang mulus dibanderol dengan harga 90.000 dan untuk yang bondol dibanderol dengan harga 80.000. Untuk grosirannya yang mulus dibanderol dengan harga 65.000 dan grosiran untuk pentet yang bondol dibanderol dengan harga 60.000. Geser lagi di bagian atas burung perenjak lagi.
burung perenjak, trucukan, dan juga gelatik batu pada pagi hari ini sangat melimpah. Pembongkaran tadi malam sebagian juga belum kita bongkar, masih banyak ya teman-teman. Nah, inilah penampakan burung-burung yang belum kita bongkar. Masih ada 9 bok lagi yang belum kita bongkar. Kita intip ada burung apa saja ya teman-teman. Nanti kita cek satu persatu isi di dalam bok. Ya, kita mulai dari bagian atas. Agak kurang jelas ya, ribet. Untuk bagian atas ada burung gelatik batu. Nih, sangat melimpah nih teman-teman. Yang dibongkar sudah ada, dan yang belum dibongkar juga masih ada. Kita intip lagi untuk burung yang kedua. Masih di jalur burung perenjak kelawu atau perenjak atas. Kita geser lagi ke bagian bawah. Gelatik batu lagi. Bisa terlihat cakep-cakep, keren-keren untuk gelatik batunya. Warnanya mengkilap-mengkilap ya teman-teman. Lanjut lagi ke bawah. Masih gelatik batu lagi. Lanjut lagi, bawah lagi. Ada ciblek semi. Maaf ya teman-teman, untuk pengambilan gambarnya agak kurang jelas karena ribet. Karena ini nih, kayu-kayu tangkringan ini pada keluar, jadi agak ribet. Nah, kita lanjut lagi, masih di burung gelatik. Geser ke bawah lagi, masih gelatik lagi. Ke bawah lagi, masih gelatik terus ya. Silakan buat teman-teman kios yang mau borong burung gelatiknya untuk overbox lebih murah. Nanti untuk pemesanan bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi atau bisa pantau langsung di kios Raga JMD yang beralamat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pada pagi hari ini stoknya sangat melimpah, diantaranya burung trucukan, burung perenjak atas, ciblek semi, dan juga gelatik batu. Oke, itulah beberapa burung-burung yang baru dikirim semalam. Sebagian sudah kita bongkar dan sebagian lagi belum kita bongkar di kios Raga Jaya Mede. Tidak hanya burung-burung yang tadi saya sebutkan, untuk jenis burung-burung yang lain juga banyak di kios Raga JMD. Silakan buat teman-teman yang mau pantau pilihan burung-burung kesayangannya, bisa datang langsung di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tepatnya di depan Masjid Al-Mukarrobin. Oke, sekian dulu dari saya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.